Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Ya uh, saya membuat suatu playlist baru di channel YouTube saya uh, yang judulnya Klinik Numerik. Dimana pada playlist ini akan berisi video-video tentang uh, pertanyaan teman-teman seputar analisis numerik maupun computational science. Nah, uh, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana sih cara kita memfitting data dengan menggunakan Python. Ya, pada klinik numerik ini pendekatan yang digunakan itu berbeda dengan video-video uh, tutorial pada channel YouTube saya. Nah, pada klinik numerik ini saya tidak akan menjelaskan algoritma dari suatu permasalahan, tapi saya akan fokus kepada hasilnya. Jadi, bisa saja saya menggunakan internal function yang kita anggap sebagai black box, lalu um, kita mendapatkan hasil, lalu kita analisis dari hasil tersebut. Jadi, bisa saja kita menggunakan internal function maupun external function uh, tanpa harus membuat uh, function sendiri. ya. Jadi, ya, bisa saja sih membuat function sendiri, tapi kita lebih fokus kepada menggunakan function-function uh, yang sudah ada. Jadi, fokus kepada hasilnya saja, ya. Sebagaimana kita tahu, ada banyak sekali software untuk... Uh, memfitting suatu data, namun uh, pada dasarnya software tersebut berbayar. Jadi, kita harus uh, membayar, atau kita menggunakan versi bajakan yang uh, ingin sekali saya hindari. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti sedikit tentang Python dan sedikit tentang analisis numerik, kita bisa menggunakan Python untuk memfitting suatu data eksperimen. Nah, misalnya saja, di sini saya memiliki. Uh, suatu permasalahan yang ditanyakan oleh teman saya, di mana dia mempunyai suatu fungsi y sama dengan a sin bx plus c plus d. Nah, lalu dia juga mempunyai data eksperimen. Uh, lalu di sini kita ingin menentukan uh, a, b, c dan d. Ya, uh, jadi data yang dipunya input datanya berupa data xl xl di mana a ini sumbu x dan yang b-nya itu sumbu y ya uh, seperti biasa kita import dulu uh, library yang kita butuhkan saya butuh matplotlib np plot Nah, kemudian saya juga butuh pandas karena uh, saya mau membaca input filenya nah kemudian uh, kemudian kita mau definisikan fungsinya, fungsi yang ingin kita fitting, yang kita tahu itu ini ya, asin bx plus c plus t ada X, A, B, C, D return e, A sin nggak ada sin ya, adanya 6 pi kali sin B kali X plus C plus T ini udah dapat functionnya kemudian kita berusaha merit Uh, si Excel file tadi, jadi misalnya saya kasih nama aja "raw", itu sama dengan pandas read XL ya. Jadi Excel, oke. Okay. Kemudian di sini adalah file name-nya. Nah, uh, si file name ini saya letakkan bersamaan dengan main program, ya. Dia namanya apa yang namanya tadi input ya. dia namanya input jadi ini cukup input. xls oke jadi ini uh, si main program harus diletakkan di folder yang sama otherwise uh, selain itu kita harus nulis alamatnya secara lengkap Misalnya c titik dua dokumen bla 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 gitu ya jadi ya baiknya udah di satu directory aja nah uh, setelah itu saya mau pisahkan ya jadi misalnya sumbu x nya itu sama dengan uh, apa tuh raw dot nah ini saya mau ngambil dia yang pertama ya karena kan tadi yang pertama ini yang sumbu x nya ya jadi ini yang ke nol ya karena si python satu itu nol dia mulainya dia selalu menghitung indeks dari nol kemudian y raw itu juga sama ya, tapi ini iloknya e satu. Nah, kemudian kita plot aja untuk membuktikan kalau dia udah benar. Berarti x koma raw, y raup. Uh, usahakan kalau data eksperimen itu uh, titik ya, jadi silang aja ya, bukan garis ya. Uh, misalnya saya simpan aja namanya setting test the pui oke kita jalanin ya ini dia datanya nah eh, sekarang kita mau fitting dia maka kita butuh import dari scipy yaitu scipy optimize import covid oke okay. nah uh, kemudian kita masukkan tebakan awal nah dia kan ada a b c d ya nah kita lihat data tadi Hmm, ini kita matiin dulu deh. Biar kita lihat lagi ya. Nah berdasarkan ini. A itu kan sebenarnya A dikalisin bla bla bla. Berarti A itu amplitude ya. Amplitude itu adalah simpangan terjauh. Nah berarti kira-kira dari sini 83,25 sampai 85. Itu ya sekitar 2 atau 3 ya. Jadi A nya itu misalnya 2 boleh lah ya. Nah kemudian... B, B itu kita nggak tahu, jadi ini asal aja nggak masalah. C juga kita nggak tahu, itu misalnya. Lalu D-nya, nah D-nya, D-kan ditambah D ya, jadi D itu suatu angka. Nah, ini kan 80-an ya, udah kita bikin aja 80. Nah kemudian kita ikutin aja ya best far, covar itu dari dokumentasinya dia ini ya x data, y data mana dia? Oke kita ikutin aja jadi mana? Nah ini ya curve fit functionnya x data, y data. Curve fit Uh, function kemudian wow, wow, wow x data y data gitu ya nah berarti x raw koma y raw kemudian v0 itu sama dengan si tebakan kita kemudian kita bisa print base file maka nanti urutannya adalah dia a b c d nah kemudian kita juga mau lihat plotnya itu x raw juga deh koma function Kali X X-Raw Sama Base Fall Oke okay. Kemudian saya mau bikin Label ini Itu eksperimen Ini Fit Kemudian kita mau menampilkan Legend ya ini ya A B C D nya nah kemudian uh kenapa tadi ya ini dia ya cukup bagus kurvanya bisa kita lihat eksperimen dan fit Eh uh, kemudian untuk correlation function ya kita butuh ini ya scalar matrix import R2 score. Nah terus cara makainya tinggal bandingin aja ya gini eh uh, apa ya namanya R2 ya sama dengan R2 score dari ini Yerau Yerau dibagi dengan ini eh dibagi dengan dibandingkan dengan Oh, nggak ada garisnya. Jadi saya mau tulis R kuadratnya. String dari Ya, berikut adalah hasil fittingnya dibandingkan dengan eksperimen. Jadi yang orange ini hasil fitting dengan R kuadrat 0,978 sekian nah kemudian ini berturut-turut adalah uh, nilai A, B, C-nya itu dari base val ini, ya. jadi-jadi base val ini polanya mengikuti si tebakan awal, ya, jadi kita bisa dapat ya berapa uh, masing-masing variabel. ya demikian uh, video kali ini semoga bermanfaat. apabila ada yang ditanyakan silakan kirim email. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.